Sekarang aku akan mengirimkan sinyal untuk mengganggu saraf otak para beruang di sini. Kalian bisa lolos dari monster zombiku, tapi tidak kali ini. Sinyal ini akan mengganggu kalian semua. Aku tidak akan membiarkan kalian selamat dari caraku ini. Aduh bu, kepalaku, aduh jadi kenapa kepalaku ini pusing sekali bu. Aduh, ayah kenapa? Wah, ibu takut sekali kenapa ayah jadi seperti itu. Baiklah ayah, ibu akan ke bawah, akan mencari tahu apa yang terjadi di bawah. Pak, apakah bapak tahu apa yang terjadi di sini? Aku juga tidak tahu, aku dari tadi bersembunyi di sini. Aku juga tidak tahu apa penyebabnya. Wah, kenapa banyak beruang? Itu adalah satu beruang. Tadi aku menemukan banyak beruang yang seperti itu, Bu. Bagaimana ini semua terjadi? Apakah ayah benar? Jangan-jangan ini adalah perbuatan penyihir jahat. Wah, apa yang terjadi dengan beruang-beruang ada di bawah sini? Kenapa gejalanya sama seperti ayah? Oh, ibu akan datang ke gua sana. Di sana pasti ada kakek sakti. Dia pasti akan membantu ibu. Wah, benar-benar ibu harus ke sana. Wah, ibu harus kemana ya? Di mana goanya? Wah, ini ada penguin. Hai penguin, apakah kalian tahu di mana gua kakek sakti? Oh, kakek sakti, rumahnya ada di tebing dinding sebelah situ. Oh, di dinding? Wah, dulu rumahnya di pojok sana. Baiklah, terima kasih penguin, aku akan ke sana. Wah, katanya ada di situ. Aku harus mencari kakek sakti itu di tebing sini. Di dinding? Di mana dindingnya ya? Di sini bukan. Di sini juga bukan. Mana ya? Oh, ini dia. Ini dindingnya. Oh, benar, ada pijakannya. Aku akan ke situ dulu nih. Kakek sakti di mana ya? Kakek sakti. Aduh, aku harus meloncat nih. Aduh. Untung saja aku bisa. Kakek sakti. Kakek sakti, tolong bantu aku. Suamiku dan beruang yang lain sepertinya kena pengaruh jahat dari penyihir jahat. Oh, aku sudah tahu. Aku sudah mendengarnya. Sepertinya penyihir jahat itu sudah berbuat jahat kepada kalian. Aku tahu cara untuk mengatasinya. Oh, kakek sudah tahu. Iya, banyak beruang yang datang ke sini meminta tolong. Katanya saudaranya kepalanya bergoyang-goyang dan tubuhnya tidak bisa dihentikan. Iya benar kakek, suamiku juga seperti itu. Jika ditanya dia tidak merespon. Apa yang harus kulakukan? Kali ini aku tidak bisa membantumu karena itu bukan sihir dari penyihir jahat, tapi itu adalah alat dari temuan penyihir jahat dan profesor. Kamu bisa menemui asisten profesor di atas bukit sana. Kamu cari ada iglo di atas sana. Nah, di samping situ ada asisten profesor yang sedang disekap. Kamu harus membantunya, dia akan membantumu. Baiklah kakek, terima kasih, aku akan pergi dulu. Aku akan mencari asisten profesor itu, aku pergi dulu ya. Oh baiklah, aku akan mencari asisten profesor itu di bawah ya. Aduh, hampir saja aku jatuh. Oh di mana ya, katanya di dekat bukit sini. Mana bukitnya? Oh apakah di sini? Sepertinya aku tadi melihat ada iglo di atas. Oh iya benar, ini iglonya. Mana asisten itu? Oh itu dia, Pak asisten profesor. Wah, kamu siapa? Tolong aku asisten profesor. Sepertinya suamiku dan beruang-beruang yang lain kena sihir dari penyihir jahat. Kepalanya terus bergoyang dan badannya tidak bisa dikendalikan. Oh, aku tahu itu bukan sihir, tapi penyihir jahat itu menggunakan alat ciptaanku dan profesor. Alat itu bisa merusak sel otak. Oh, begitu ya. Terus aku harus bagaimana? Coba kamu tolong bantu aku, keluarkan aku dari kurungan ini. Bagaimana caranya? Itu ada puzzle di samping, kamu tolong pecahkan. Jadi aku bisa bebas dari sini. Aku akan memberimu alat untuk mengobati suamimu dan beruang yang lainnya. Oh baiklah sebentar, aku akan membantumu. Ini ya puzzle-nya, oke aku nak pecahkan dulu nih. Wah, di sini seperti apa caranya ya? Oh, untung saja waktu sekolah ibu adalah juara kelas. Jadi ibu pasti bisa memecahkan teka-teki ini. Ini sebelah sini, ini ke sini. Terus ini ke sini. Ke sini, terus ke sini.
Oh, itu contohnya sebelah kiri. Oh iya ya, ibu akan mengikutinya. Salah-salah tadi. Ini akan ke sebelah sini. Ini jangan pisahkan kepala dengan badannya. Terus ini ke sini dulu. Aduh, bagaimana ini ke sini, ke sini. Oh iya, ini ke sini. Terus ini kemana lagi ya? Oh iya, ini. Terus ini ke bawah kan atau ke atas kan ya? Ini ke atas kan dulu. Terus ini, aduh ibu agak bingung nih, coba. Ini ke mana ya? Ini ke sini. Ini terus ini ke sini, ke sini. Terus ini ke sini, ke sini. Ke sini lagi, terus ke sini lagi, ke sini. Aduh, pusing sekali ibu nih. Coba ini ke sini, terus ini ke sini lagi. Terus ini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Agak susah juga ya puzzle-nya ternyata. Ke sini, ayo ke sini. Dikit lagi, ini ke sini, ke sini, ini ke bawah. Terus ini ke samping, ke atas lagi deh. Terus ini kemana lagi? Ini ke bawah. Coba ke atas lagi. Ini ke atas. Ini ke sini. Oh ya, agak benar sudah nih. Ini ke sini. Ini ke sini. Terus ini. Oh ini dulu. Tarik ke atas. Ke samping. Ya ke samping dulu. Terus ini ke bawah. Ini geser ke kemana ya? Oh ke sini dulu deh. Terus ini ke sini lagi. Ke sini. Ke sini. Aduh sedikit lagi. Ini ke sini, iya benar ini ke sini, terus ini ke bawah. Iya yang di atas ke bawah ini. Di atas atau ke sini dulu nih? Oh iya, udah nyampe tuh. Sedikit lagi. Ini kepalanya terus ke atas, ini. Oh iya di bawahnya harus bolong ya. Ya ini ke atas ini. Oh salah. Yang mana ya? Tunggu. Itu sudah sesuai. Sesuai. Oh iya benar. Dapat. Ini kuncinya. Ah, syukurlah kalau begitu kuncinya udah dapat nih. Nih, sekarang ibu harus menyelamatkan bapak profesor ini. Asisten profesor, aku udah menyelamatkanmu ya. Ayo cepat bantu aku. Bagaimana cara menyelamatkan suamiku? Terima kasih kamu sudah menyelamatkanku. Bawa topi ini. Topi ini adalah ciptaan kami. Ini adalah penangkal dari sinar raser dari penyihir jahat itu. Wah, apakah itu benar? Wah, terima kasih asisten profesor. Aku akan membawanya. Iya, nanti kalau kurang kamu bilang lagi ya, aku akan memberikannya kepadamu. Oke, terima kasih. Ayah, ini ibu sudah bawakan topinya, ayah. Ayah. Wah, sepertinya harus dipaksakan nih dipakainya. Ini ayah, coba pakai ayah. Wah, kenapa akhirnya aku tidak pusing lagi? Wah, terima kasih banyak, Bu. Ini apa? Ini adalah topi yang diberikan oleh asisten profesor. Ternyata penyihir jahat itu menggunakan alat ciptaannya. Nah, sekarang ini topi ini akan aku bagikan kepada yang lainnya. Oh iya, ayah juga akan bantu ibu untuk membaginya. Iya, ayah. Kasihan sekali beruang yang ada di bawah. Ayo, ayah, kita kasih ke mereka. Baik, Bu. Ayo kita berangkat. Ayo, ya. Jangan lupa topinya.